Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Daripada tim PC atau Persatuan Cilegon di PC Kecamatan Pulau Merak telah melangsungkan kegiatan yang sangat positif, yakni melakukan giat aksi penyerahan berupa material semen sebanyak 52 sak kepada musola dari lingkungan Mekarjaya, musola Asyafiyah. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk Mekarjaya dan umumnya untuk kaum muslimin dan muslimah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para donatur daripada DPC PC atau Pusat Cegon Kecamatan Pulau Merak, dan juga telah diserahkan kepada Bapak RT yakni Bapak Halubi selaku RT di lingkungan Kerjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilin dari DPP PC Cegon, saya sebagai sekjen, saya mengawal Ketua DPC tingkat Pulau Merak, Saudara Idul, dan teman-teman yang telah memberikan subvensi berupa semen kepada musola Asyafiyah lingkungan Mekarjaya, yang alhamdulillah sudah serahkan langsung terima oleh pengurus musola sekaligus dengan Pak RT-nya Pak Lupi di sebelah saya. Ya kan, semoga teman-teman apa yang telah diberikan kepada melalui tangan Peci mendapat barokah dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana notabene peci adalah suatu jembatan atau kepanjangan tangan dalam setiap kegiatan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sepatah dua kata dari Pak RT. Monggo, silakan Pak RT. Terima kasih kepada Bapak-bapak semua juga kepada kamus selaku komandan yang mengawal pemberian berupa material ini, yakni semen 52 sak untuk pembangunan yang sampai saat ini alhamdulillah sudah dimulai. Beberapa bulan mandek karena memang inilah kondisinya, tidak saya tutup-tutupi. Oleh karena itu, kami atas nama Ketua RT Lingkungan Mekarjaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada organisasi peci selaku yang menjembatani hadirnya material berupa semen ini. Semoga pembangunan yang sedang berjalan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya doakan semoga organisasi peci ini semua, khususnya Kang Mus selaku komandannya yang mengawal langsung ke TKP.